Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini kali ini saya akan bobo knalpot racking. Ini knalpotnya bekas dibobok ya. Sekatnya masih sisa 2. Ini enggak tahu bobokan apa ya. Yang punya knalpot requestnya minta bobokan Padang, mirip-mirip bobokan Padang gitulah. Bobokan duet, adem duet gitulah. Oke, kita langsung aja bobok knalpotnya ya. Ini saringannya ini. Ini corong sama saringannya. Ini belum dilas. Nanti ini dilas dulu ya. Jadi untuk bobokan Padang ini saringan sama corong itu disatuin dilas kayak gini ya. Dilas. Jadi boboknya kalau pengen duet banget itu harus dipotong ya, gak bisa di pinggir. Di pinggir bisa, cuman ya kurang maksimal lah. Yang punya knalpot pengen maksimal suaranya, jadi harus dipotong ya sampai sini nih. Dipotong sampai luar kayak gini. Jadi nanti di sini ada kesalasan ya. Oke. Untuk cara potongnya, posisi potong knalpotnya itu diukur dari sini ya. Dari sini nih. Dari sini sampai sini itu 40 cm kalau saya ini ya. Kalau saya ngeboboknya biasanya dari sini sampai sini itu 40 cm ya. Jadi pas 40 cm di sini langsung dipotong aja di sini ya. Ya gitulah. Ini saringannya. Jadi posisinya kayak gini.
Rasanya harus rapih, bos. Tuh, kayak cacing. Untuk pemasangan glass wall-nya jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak itu malah jadi gadong ya. Kalau glass wall di saya tuh biasanya maksimalnya 2, soalnya tebal-tebal kan pintunya. Biasanya 1,5 atau 2 lah. Jadi jangan banyak-banyak ya. Dan untuk tutupnya kayak gini aja tuh. Jadi ketika dipasang tuh kayak gini posisinya tuh. Glass wall-nya kelihatan. Tapi glass wall-nya gak akan kabur keluar ya. Apalagi kalau udah dipakai, udah kelumuran oli, kayak gaspolnya itu malah lebih kuat ya, dia nggak berhamburan keluar kayak tuh, kayak gini aja tinggal dibaut. Ini knalpotnya lagi dipasang dulu ya, kajar ocep. Nah, mana kayak ini bekas selasannya ya, harus rapi ya. Tapi kalau gosong nggak bisa dihindari, itu pasti gosong. Kita cek sound suaranya gimana nih suaranya. Oke, sekian video dari saya, cara bobo knalpot racing milik Popat. Untuk yang mau order saringannya silakan di Shopee CDR Knalpot atau bisa dilihat di deskripsi. Ada linknya di situ dan ada nomor WA saya. Silakan yang mau tanya-tanya langsung cek deskripsi, di situ ada nomor WA saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Incip, emang ijon.